boy, ada yang tidak sesuai dengan pendidikan. Pendidikannya tinggi, tapi pekerjaannya belum sesuai. Tapi apa yang menarik? Nah kita, waktu itu kita khawatir untuk mengambil kebijakan seperti itu, karena akan memunculkan pengangguran orang terdidik. Kita memilih bentuknya kayak piramid, sehingga yang sudah terdidik untuk pekerjaan. Ini yang menarik. Ketika terjadi investasi besar-besaran, industrialisasi di Korea, yang terjadi adalah mereka yang semula bekerja sebagai supir, office boy, padahal sarjana, mereka langsung masuk ke industri, dan industrinya langsung bergerak dengan cepat. Kenapa? Karena persiapan sumber daya manusianya sudah dilakukan. Itu yang harus kita kerjakan ke depan. Bahwa kita harus mendidik, kita harus meningkatkan kompetensi beriringan dengan industrialisasi dilakukan. Sehingga ketika lapangan pekerjaan terbuka, mereka bisa masuk. Memang ada periode di Korea itu yang disebut sebagai highly skilled unemployment. Berpendidikan tinggi tapi menganggur, atau pekerjaan yang di bawah kualifikasi. Tapi cepat itu berubah. Nah, rute ini harus kita lakukan. Kalau kita memastikan setiap anak kita dapat pendidikan yang baik, maka insya Allah ke depannya akan cepat sekali di dalam meningkatkan pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi bapak sekalian, ketika ke depan bicara pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang angka pertumbuhannya, tapi kualitas pertumbuhan. Apa yang menentukan kualitas pertumbuhan? Kualitas pertumbuhan ditentukan oleh tingkat pemerataan. Pertumbuhan tinggi tanpa pemerataan artinya kualitasnya rendah. Pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pemerataan artinya kualitasnya tinggi. Kita menginginkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, karena itu kita harus dorong pemerataan. Ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Bapak sekalian hormati, ketika kita bicara ini, maka insyaallah ketimpangan pun akan bisa kita tangani sama-sama. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan persatuan dalam ketimpangan. Ibu-ibu bapak sekalian, kalau ada contoh saya pengen lihat. Bersatu dalam ketimpangan, bersatu dalam ketidakadilan, bisa tidak? Nah, bisa. Nah mungkin persatuan itu pondasinya adalah keadilan. Nah itu sebabnya ketika kita bicara persatuan, maka pemerataan itu menjadi penting supaya semua mendapatkan kesetaraan kesempatan. Dengan begitu kita punya persatuan. Dan kesetaraan ini harus di semua aspek. Kami merasakan terus sekalian ketika memimpin di Jakarta, kesetaraan dalam aspek ekonomi tentu jadi perhatian. Yang tidak kalah penting adalah kesetaraan di dalam aspek sosial. Ini juga penting sekali. Di sini ada bapak-bapak tokoh-tokoh FKUB. Izinkan saya bercerita sedikit. Ketika kami bertugas di Jakarta, salah satu masalah yang dihadapi oleh kegiatan-kegiatan keagamaan, tokoh-tokoh agama adalah rumah-rumah ibadah yang ada di Jakarta, seringkali mereka mengalami kesulitan dalam biaya operasional. Lalu apa yang dilakukan? Negara hadir untuk memberikan yang disebut dengan BOTI, Bantuan Operasional Tempat Ibadah. Dan ketika itu dilakukan, kami tidak mengira akan ada pandemi. Begitu terjadi pandemi, itu kotak-kotak amal, kotak-kotak tempat kita menyumbang, mendadak tidak ada penyumbangnya. Karena semua rumah ibadah tidak kedatangan jamaah. Jemaatnya tidak ada, jamaahnya tidak ada, tapi jadi kosong. Dan banyak sekali pengurus-pengurus rumah ibadah itu mengalami kesulitan untuk bisa mengelola ini. Dengan adanya BOTI, tanpa kita juga menyelamatkan rumah-rumah ibadah ketika Jakarta harus mengalami shutdown. Dan semua mendapatkan lintas agama apapun. Kesetaraan kesempatan ini membuat kita merasa punya sebuah pengakuan dari negara. Bahkan hal yang besar, ada masa di Jakarta ketika takbiran itu dilarang. Dan apa yang terjadi? Ada perasaan seperti kita mau menyongsong hari besar agama Islam tanpa ada kesempatan mengungkapkan yang biasa menjadi tradisi kita. Tapi bukan hanya itu. Ya, takbiran diizinkan. Malam lebaran
kembali mereka bisa berkeliling takbiran. Tapi yang tidak kalah penting, agama-agama lain ketika mereka menyongsong hari besarnya diberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk menyongsong hari besar. Belum pernah terjadi di Jakarta ataupun di Indonesia ruang terbuka diizinkan untuk Christmas Carol bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik untuk menyongsong perayaan Natal mereka dengan ada Christmas Carol di ruang terbuka. Apa artinya? Dan banyak cerita yang lain. Apa artinya? Keadilan, kesetaraan bukan hanya di aspek ekonomi, di aspek sosial, budaya itu diberikan sehingga semua merasa bahwa kami satu bangsa, kami satu negara, dan pemerintah hadir memberikan kesetaraan. Ini prinsip yang akan dikembangkan terus. Jadi kami selalu sampaikan tentang ini. Kenapa, Bapak sekalian? Kita, khususnya kami di Jakarta, ketika masa pilkada begitu banyak framing diberikan. Apa framing? Macam-macam framingnya. Tapi kami memilih waktu itu untuk tidak menjawab semua pernyataan dengan pernyataan. Kami hanya berdoa, mudah-mudahan Allah berikan umur panjang sehingga tugas 5 tahun itu bisa dituntaskan, dan sesudah itu kita akan menunjukkan kenyataan untuk meng-counter pernyataan-pernyataan. Faktanya kenyataan, faktanya saja. Dan dengan bicara fakta, maka kita bisa lihat ke depan. Dan kami berharap, sekalian, dengan ikhtiar ini, di mana kita menghadirkan kesetaraan di aspek ekonomi, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, prinsip dipegang itu, di aspek sosial budaya memberikan kesetaraan pada semua aspek, berbagai termasuk dari pendidikan kesehatan sampai dengan kegiatan keagamaan, maka harapannya Indonesia ke depan akan bisa masuk fase yang matang. Apa? Fase pertama Indonesia adalah satu bangsa. Itu bulan Oktober 1928 kita menyatakan sebagai satu bangsa dengan satu bahasa persatuan. Bapak Ibu bayangkan kalau kita tidak punya bahasa persatuan, betapa rumit di hari ini. Uni Eropa ada 28 bangsa, mereka membentuk satu Uni Eropa. Bahasa resminya bahasa apa, Bapak Ibu? Ada yang tahu bahasa resmi Uni Eropa? Ada yang mau tebak? Inggris. Kira-kira orang Prancis mau tidak pakai bahasa Inggris? Bahasa nasional mereka jumlahnya 23. Semua dokumen diterjemahkan ke 23 bahasa. Setiap parlemen bersidang di belakangnya ada penerjemah ke 23 bahasa. Dan dengan situasi itu mereka tidak mungkin punya militer yang kuat, dan tidak mungkin komandan dan anak buah bekerja pakai penerjemah. Tidak mungkin terjadi. Tapi kita dengan ratusan bahasa, kita memiliki satu bahasa persatuan, dan bahasa yang dipilih bukan bahasa yang mayoritas, tapi justru bahasa yang penggunanya minoritas. Waktu itu bahasa Melayu menunjukkan sebuah kematangan satu bangsa. Yang kedua, satu negara. 1945 menjadi satu negara. Tapi masih PR lagi nih. Tahun 52 kita mendeklarasikan, waktu itu menjadi, maaf, tahun 51 satu negara kesatuan, deklarasi Nazi. Kemudian tahun 57 kita satu teritori, deklarasi Juanda. Sebelumnya hanya tanah saja, airnya tidak masuk. Tiga satu teritori. Nah, PR kita satu yang kelima, satu kemakmuran, satu kesejahteraan. Ini PR kita. Kita terlewati satu bangsa sudah, satu negara sudah, tapi masih federasi. Kemudian satu negara kesatuan. Sesudah itu satu tanah dan satu air dengan deklarasi Juanda. Lalu yang sekarang adalah satu kesejahteraan, satu kemakmuran. Kita ingin di mana saja kita berada, masa depannya sama-sama cerah. Lahirnya di mana saja, makmurnya sama-sama baik. Itulah visi kita ke depan, itulah rencana kita ke depan. Bismillah, bila Allah berikan kepada kita semua amanah, insya Allah ini yang akan kita tuntaskan sama-sama. Jadi, Bapak sekalian, yang kita bawa sama-sama
itu bukan sekedar target tentang kemenangan. Yang kita bawa itu misi. Misi itu diemban. Kalau target itu diraih, begitu tercapai targetnya, tugas selesai. Tapi kalau misi tidak, kalau misi itu justru dilaksanakan kemudian, karena kita bawa misi. Ini yang kita ingin kerjakan sama-sama. Jadi harapannya nantinya, bila takdir Allah tidak pernah salah, dan kita yakin dengan ikhtiar kita, insya Allah nantinya misi ini bisa kita laksanakan untuk Indonesia. Amin. Dari sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas apa yang sudah diikut dipikirkan bersama-sama dan keterlibatan selama ini. Izinkan saya mengakhiri dengan pantun juga, boleh ya? Keadilan adalah mimpi setiap insan. Sejahtera adalah muara perjuangan. Bersama PKS kita bergandengan tangan, menang bersama rakyat, tuntaskan tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden menang. Menang. Presiden. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Kalau tadi kita dengarkan beliau begitu. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua, tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern. Inilah negara